Jadi di tengah laut ada kapal yang karam. Tiba-tiba ada orang yang nyamperin dia. Siapa ya? Tiba-tiba dia tersadar. Ada yang ngasih minuman di bayangan dia. Ternyata malaikat pencabut nyawa. Akhirnya dia pingsan lagi. Di jam pasir pencabut nyawa, kelihatan tuh pas dia karam sampai nanti dia meninggal. Yaudah, tunggu aja deh. Ntar juga meninggal, ntar lagi. Dia ngeliat ada peti. Apaan tuh ya? Akhirnya pas dibuka, peti harta karun. Emas sama perhiasan banyak banget. Saking bosannya, akhirnya si malaikat tuh lempar deh koinnya buat mainan. Kurang banyak, akhirnya dia ambil lempar lagi. Terus dilihat ada ikan di situ, dia ambil tali, terus dilempar ke ikannya. Bener kan, ketarik sama ikannya. Mau dibawa kemana nih? Udah kayak main seluncuran. Ikannya kayak gede banget deh, sampai muter-muterin kapalnya. Terus nggak sengaja kapal karamnya ini ikut ditarik. Jadi barengan deh ketarik sama ikannya. Tuh kan, bener ikannya gede banget. Mau ditarik ke arah mana nih? Ternyata ada pulau di situ, kayaknya mau ke pantai. Jadi selamat deh orang itu, langsung masuk ke dalam bar dan minum.